Saya juga heran-heran ini. Kenapa ada laporan pertanggungjawaban yang mau dibacakan sementara di unsur DPW itu belum clear? Apakah laporan pertanggungjawaban ini akan dibacakan nanti betul-betul balik atau ke abal-abal alias tidak kelampu? Ya. Saya heran ini. Apa kamu bacakan sama kita sementara internal DPW saja itu belum klop? DPC P3 Kota Makassar menolak terkait dengan LPJ DPW P3 periode 2016-2021. DPC P3 Kabupaten Goa menilai dan menyatakan menolak LPJ DPW P3 Sulawesi Selatan periode 2016-2021. Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, maka kami dari DPC P3 Kabupaten Takalar bersikap menolak LPJ DPW P3 Sulawesi Selatan periode 2016-2021. P3 Kota Makassar ini pertanggungjawabannya ini sama sekali tidak ada. Dan saya terus terang sebagai ketua DPC P3 Kota Makassar malu lihat ini pertanggungjawaban P3 Provinsi Sulawesi.